Belum lama ini, astronom memprediksi akan ada tabrakan roket dengan bulan yang terjadi pada 4 Maret nanti. Tadinya, roket tersebut diprediksi berasal dari SpaceX Falcon 9. Namun, kabar terbaru mengatakan roket itu berasal dari bagian roket Cina. Yang jelas, objek akan menabrak bulan dengan kecepatan sekitar 2,6 km per detik dan menciptakan kawah berdiameter sekitar 19 meter. Namun, perlu diketahui, kedatangan roket di bulan ini lebih ramah lingkungan dibanding roket mati yang tersebar melalui atmosfer. Sebab, tabrakan itu bisa menghasilkan partikel oksida logam yang terjadi selama pembakaran. Selain itu, bulan juga tidak memiliki atmosfer untuk melindungi diri dari puing-puing luar angkasa sehingga ia merupakan kawat tumbukan yang terjadi secara alami sepanjang waktu. Lunar Reconnaissance Orbiter telah mencitrakan kawah 19 meter yang terbentuk ketika setengah ton batu asteroid bergerak sekitar 10 kali lebih cepat daripada roket Falcon 9 yang menghantam permukaan pada Maret 2013. Selama dekade terakhir, ratusan tumbukan lebih kecil tercipta oleh bongkahan batu seberat setengah kilogram telah ditemukan oleh proyek pemantau dampak bulan NASA. Tabrakan yang akan datang akan berada di sisi jauh bulan sehingga masyarakat tidak bisa melihat prosesnya.